Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing. Saat wong niku terjing komet niku ternyata wadal sing sae malah untuk sodako. Syakikun teriku Abdullah Taksha saya khawatir sama dulu Taksha saya khawatir sama dulu Al-Fakro ini pekil Al-Fakro ini pekil wong sing takut kepikiran ini malah saya sodako. Kasih Nabi kau teringku. Watak nurulan angan-angan siro bercita-cita untuk karep alwinan ini suki untuk karep suki wadi fakir sing saya malah sobat-sobat itu kata-kata dengan kok ngono. Jauh akan menikahi Nabi yang belum sodakoh itu malah tambah ya gue ngerti pikir kok belum sodakoh cepat suki gue ini jauh ditambah minimal jauh rajin Nabi itu yang digo ditambah bodoni ditambah mari. Tur kebiasaan yang suki kok si sergap sodako itu berarti ramen ketika berjuang riin untuk mencapai kesucian ini di sergap sodako banget suki kok maka suki dengan Ranten di sini dia seneng awet, seneng awet maku. Kini lo orang suki ni tetap awet. Allah boten lali ketika abot, ketika fakir buat gelem sodako, maka ketika suki tetap buat sodako. Kenalo pangeran ketika sempit kenalo no pangeran itu nalika abot engko pas kleteng Allah ya kenal engko dibalik kenalo pangeran ketika enak pemenahan waktu lugar waktu sehat sakit pangeran diharap ilim nalika kowe kangelan ini jenenge pangeran wala tumpul lan ojo ngendi-ngendi sira wala tumpul lan ojo ngendi-ngendi sira kata ida balabat sehingga nalikane wis tumeka apa nyawa kata ida balabat sehingga nalika wis tumeka para tumeka alkul kumae gunung menjing wis nang gunung roh mau dicabut oleh malaikat wis teko gunung guna mongko pake ngucap siro libulanin maring bulan gaza libulanin iku kecil bulan gaza sodakoh menggini wali bulanin lan kedua Pak Fulan kaya bagian semene tapi wis roh neng gulu kanung kok ketika dia ingin bersedekah pada saat seperti itu wakode kanan temen ono wadza zayu bodo sing arep iso tukang ini bisa enek ono ikuli fulanin ketika pulang kaduk keburu si bulan berkaca si bulan kaya ono iki ya
kerjaannya butuh. Si pulang si sini kan, kayak orang lagi ya, saya ikut berkaset. Kadung si pulang ni sedui, orang butuh ni ku. Jadi, Amrul kon cepat-cepat untuk sodako dah turunin, sodako pun ditolak. Babuman utawi rupet nekelake wong amaro kang perintah kelawan kasi mahu ing pembantu neman kasi mahu ing pembantu neman disodakoti kelawan awet sodako ing Aisyah taji marito sangin Aisyah radiyallahu anha apa kualat yang dikosokong Aisyah kualat telur Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ampakot. Nalikane nginpakake sopo almaratu wong wadon. Mintaan ibadiha sangking panganane omai marah. Mintaan ibadiha sangking panganane omai marah. Iyumilai musibatin salih pantok gawe perusahaan artinya orang yang diinfakkan ini itu berkoro yang nah, dibutuh ini banget tentu makna itu karena mengkono ikulaha ketua imrah apa atau marah apa ajuran ganjarannya marah karena mengkona ikulah betuli marah Allah juga kejarannya marah bima sebab barang yang dapatkan infak kaki itu marah wali jauh dikaran betuli kucini marah apa ajruhu ya kejarannya jauh ya kejarannya mah bima kasaba bima kawan barang kasaba kan seneng rindu sopo jauh pojo-pojo tungkang yang pake itu enak terus yang putri dia ingin pakai niku dia mau lima aduh boka kadung kulino jadi mau lima ngerti kan yang lama ini bisa nge-infak akhirnya si putri pun menginfakkan ini sedih jauh berangkat pun ngetos ini enak kamu infak kopi ini enak kamu infak jajan ini mau wiro muksidat ini orang infak sih muksidat infak muksidah ya wah kena tamu ini kayak mobil ya nah ini muksidah nih sana nah. Wali lokal ini lan itu diwongkan Joko Joko Bodo nih security nih kan beliau itu kan khotim atau security nih tentang Joko Bodo apa misalnya di sini mengkono-mengkono ajar orang yang terlibat dengan harta niku maka dia adalah orang yang mendapat bagian pahala iki tukang jogo iki tukang golek iki tukang ngamal iki tukang ngerabut gajarannya malik tuh namanya itu merembet atau biar orang yang terlibat kalian harta yang diimpakkan niku layak usuh kali orang nyutul sobat dulu sekenai sekenai sobat dulu sekenai wong sekenai wong yang terbuka Adrobat ini kendaraannya ke pengajar pemes dari anin suci-suci kendaraannya suci pak wang kena berpuluh
sing joko ya sembuh. Penasaran orang tuh, penasaran sing joko joko ini orang dari joko ini tapi itu kasih joko. Jadi security tempatku, kunci, impak nih dan ini je masalah bagian. Ningali niku wong ngambil niku yo oleh bagian aja ning ngambil niku yo padha-padha oleh ganjaran karo wong sing zakat mergo sing marang ngurus sing ngeterne ngono sing bagikan yo sing ngurus oleh bagian ganjaran. Babul hasi ala adai amwalin nasi utawi kubab mertelake al hasi bekerei kira itu merintah memberi anjuran ngalah ada yang wali nasi yang atasi nekani biro-biro kondoni manungso nekani biro-biro kondoni manungso wafat dulina dan keutamaannya sifat suki ngalah bagiri ngungkuli yang atasi sifat fakir sukin sing api sing luwi sifat fakir niku napa kamu malah dijawami al fakiru abon manakin itu al fakiru abonu ini fakir syakir wong sing oke syukure biasanya oke nikmati ditemui sakir itu mergo sugi. Nah al fakir ini ditemui kelawan sobir mergo randi bondo tapi sabar sabar randi bondo ini akhirnya menang dibandingnya wong sing oke syukuri keranten dua di bondo tidak menikmati tetapi ada keutamaan orang kaya di atas orang fakir ketika wis fakir kegelem sobat jadi kalah sing marai menang yang fakir itu wis fakir sobat yo uke syukure rene sing iso ngungkuli kala dawuh sawan nabi yu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku akhola ngalap sobongan ambalan nasing bira-bira bondo di menungso yuri itu kali ngarep ake sobongan ada balik ake ambal ada nekani kembali ake ambal ada mongko nekani coba Allah Gusti Allah nganggu sangking man urusan bondo niku tergantung apa mawon niat sampean jajane ngoten niku apa mawon niat sampean sampean pengen dikai cukup karo pangeran dicukupi kali pangeran ngoten wa man ta'ani wong iku akhol dahra ngalap sapa man hae ngapal yuri itu kali ngarepake sapa man itulah paha ing rusake ambal itulah paha ing rusake ambal Allah penggunaan ambal cara digunani ambal ngan hakim ibni hijam bin jinarito saking hakim bin hijam radhiyallahu anhu alim nabi jinarito saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kula nyuwun nabi Al-Yatul Ulya Al-Yatul Tai Tangan Al-Ulya Kang Duhur Al-Ulya Kang Duhur dan Duhur Sikul Khairun Luih bagus Min Al-Yatul Yatibang Tangan Asufla Kang Al-Mesor Tangan yang Duhur itu maknanya yang paling Al-Yatul Sufla Tangan Al-Mesor itu Al-Yatul Nyuwun Wong sing aweh Luih Abi Dibang Wong Wabda lan ngawi dono siro Wabda lan ngawi dono siro Biman kelawan uang pangkukan Batik jawa siro Dulu kan dulu sing tetep yang pertama kon ngawali
karena wiki oleh sedekah niku kira-kira kalau wong butuh ni manggoni neng di kalau itu dulu sih dulu butuh tapi gak ada itu dulu oh dulu ada seorang butuh kayak ni wong liyo wa khairu sadaqati utawi sing bagus-bagus iki sedekah iku ana baniku sugih kang den serupake geger dadi sapa wong sugih khairu sadaqah nandhari jinan sanging sifat sugih kang diserupake geger artine sedekah sapa wong sugih waman utawi sapa-sapane wong iku yas taifa amre pangreksa lawan reksa lawan menjalu ngreksa sangka ngetokake lek butuh ngetokake lek butuh iku sifat aifah ya takhir yo aifahu mongko ngreksa sapa Allah bu ing man sapa Allah Gusti Allah yo aifahu mongko ngreksa ing man sapa Allah Gusti Allah dia akan dijaga dari Allah untuk tidak gampang jatuh tergampang meminta-minta waman utawi sapa wong iku ya sedalmi kang amre ya sedalmi amre sugih ya waman yo nihi mongko paring sugih iman sapa Allah Gusti Allah menjadi paling sedih cowok Allah Gusti Allah orang infak orang butuh karo beliau dan urusan bodoh sampai kuat ini sebenarnya perjalanan dina dan perjalanan kesugihan yang harap ditekannya dari Allah atau iman itu untuk kehidupan batu menjegi wal menjegi dari coba menjegi wongkang impak wal menjegi dan wongkang neker saking impak perlawanan menjeg perlawanan ini memsek ini menjaga untuk tidak menginfakkan harta dan ini mau berinfak dengan Abi Hurairah tadi Nabi itu sanggih Abi Hurairah Rasulullah Allah Nabi ya dengan senangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkala jauh sewajib Nabi mamin yaume orang orang sanggih dino Yusbihu kan manjing esok sebarang ibadu biro-biro kaumullah fiil jauh tidak ada hari itu illa saben dino nih hilangin anane malakani utawi malaikat luru hilangin anane malakani utawi malaikat luru yang hilang itu mulut baru kayak perlu mongko dunga sewa malaikat kayak perlu mongko dunga sewa ahadumah salah di sini malakani sudah hatu masalah sini malakani untuk ngani malaikat Allahumma tuhmu kiko kalba Allahumma tuh Gusti Allah api wuki paring banjirengan muntikan yang wongkang infak wong sing ini usah dapat bentitan dong ini bentitan malaikat tegurun dungong api muntikan awes kholapan yang ganti kholapan yang ganti waktu yang impeng nih panjenen pangi ganto sikut waya dulu lah dengan sebuah lakoru malaikat liyane waya dulu lah dengan sebuah lakoru malaikat liyane siji malaikat yang dungo untuk orang yang perintah yang siji Allahumma juhudi Allah hati iki bareng panjenengan mungsikan ing wong kang neker sedekah utawa neker impak awake bareng kalapan ing terus
merusak itu alamat yang merusak itu barang murah-murah kemudian itu tidak ada juga dengan orang selatan salam tidak sekali pernah sampai benar-benar bondon itu disimpan di rumah sampai bosok sampai rusak sampai gak enak dipangan mau panganan ini benar-benar merugi jadi lagi dua ini curah mandi dan beli sesuatu panganan apa-apa pada dasarnya panganan yang dua ini itu cakok maka jadi uang, ganjaran jadi yang akhirat tapi kalau kita pangan dulu, ya wis entah yang dunia itu jadi kalau akhirat dikur ngeluru telu, bahwa ini sing kita sing luru tak pangan ya wis entah sing luru berarti sing sisi ini saya utuh, gak bakal entah itu akhirat tetap lain rumah tokan luru, sisi tokan rumah sampai bosok nah ini talafan rusak Wan bulan jinarito saking Abu Hurairah ayat halim marewana ku teman satu ni Abu Hurairah kusami amin jamat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu dari jauh sebuah yang Nabi masalah berkhir utawi perumpamaan wong kang berkhir walaupun sekiran wong kang infak iku kama sayur juga ini kaya perumpamaan wong luru ngelaima jubatani ngelaima itu ngatasi rojula ini jubatani tawi jubat luru menghadidin kang digawe songko besi perumpamaan lawan jubai jubat besi men sutaihi ma saking susu lorone berjulai ini susu orang lanang ambil susu ya ini lah orang lanang ambil susu ngarep dodol ini itu gak susu senang jen gue kena yang di sini ini susu min sudai hima dan min susu ini rojulai ini ila taro ki hima tuk meka maling gulune rojulai ini susu untuk kau bunuh ini tiga jubah terpaksa famal mungkiku mongko anakun utai wongkang infak iku falayu iku mongko raifak sopa muntik illa sababat kejobo ngembreh awa jubah tani wak infak jubahnya ngembreh ngorok mujun Allah farad utawa sampurna wa jubah jubahnya malah sampurna ketika digunakan untuk berimpak ala jubi ingatasi kulide muntik utawa muntik hatta tukfa sehingga nutupi apa jubah tani banana lu yang driji sikile munfik mergum lorok sangka dibul sangka bulu mamanya asalnya teko susu kuat ketika sudah berupa maka semakin panjang sebuah panjang akhirnya nutupin awal sampai teko driji watak kuat lan Awatul Rabu Jubadani Azarahu Ing Lakoni Muntik Perbuatan jeleknya Muntik Terlantar Muntik Ing elek-elek ditebur atau diampuni dosanya wa amal batinu sejama tawang batin iku fala yuridu mongko orang arpaki sama bakil ayun tiga yang terimpak sama bakil syai'an yang suci-suci illa lajakat
kejaba tetep apa kullu halakotin apa kullu halakotin saben-saben gulungan makanah yang panggonane kullu halakot bahwa mongko utawi akhir iku yuwas yang ha merti-merti dawa-dawa ake sopo akhir walayata si unek ora jadi iso jembar apa gulung halako ini gulungan ini gak gelem nopo ombo cara jubah mang kokulu teka susu mang sini di olor digeret teka ngesor digeret teka ngesor ndur bolong digeret mendur ngesor bolong karena aku gak iso menjadi panjang sendiri kaya muntik ketika muntik memang dua diri ketika bakir gak bisa menjadi panjang tok geret toh ya banyak layak tasir orang bisa menjadi panjang, orang bisa menjadi pas. Tapi baru malah punya bulan serta kau, walaupun kita ikon apa sih, malah punya muslimin itu wajib dengan ada muslim serta kau bertawi serta kau, wong Islam wajib bersedekah. Nabi Musa al-Asy'ari kinarito sangking Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu alim Nabi kinarito sangking Nabi sallallahu alaihi wasallam apokola dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh kanjeng Nabi ngalakun muslimin sodakotun iku wajib ngadah sabar wong muslim sodakotun utawi awe sodakot wajib kapalu mongko kodoh takon sama sahabat ya Nabi Allah hidup Nabi Allah paman mengkotawi uang paman mengkotawi uang lam yajid kang orang nemu soman ingkondo ay pakai pa pakai pa menlam yajid jadi yang itu kok wajib sedang kok kamu kan boleh gajah nopo-nopo dan boleh jawab kawalan nabi yang malu ngamal sopo rojul jadi ini kelan astane rojul payah pahu mongkong ngalah po manfaat sopo man ura rojul dia tinggalan astane man payah pahu mongkong ngalah manfaat sopo man nafsahu yang awas diwini man wayata sodakulan gawe sodakon sopo man ini sakit saat iso-isonya yang pasti memiliki sesuatu pasti sakit sodako kalau tanglet malih itu sama sahabat ilang nyaji ayo pakai pak pak ilang nyaji mengkola mengorang nemu sopoman pakai pak kok panggah urung nemu dunia seripun kola jawab sesuatu nanti yuk ini dalam hajar yuk ini nurmono sewaman dalha jadi wongkang duwene hajat almal hudi kan nalongso wong butuh bantuan kayak nalongso rahimu dibantu terus tak bantu nah itu jadi sodakoh kan jadi wong sing rambi bodoh misalnya ngerewangi misalnya lewat-lewat Ya. Amal mau ngamal soal mantil makrufi kelawan amal yang abu sholat toh yang abu silahkan deh sholat yang abu sholat toh ini kebenaran
wala yang mungkin lah kecil ngekero soman dan sekali sampai ngelakoni Allah. Ternyata dia yang berminyak, dia ngeker awai orang metu songko wilayah, orang metu songko omai, tujuannya untuk supaya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kejahatan. Ini kecobaan soal mana? Tapi ilmu ini hebat, sedekah ternyata. Walaupun sih ini tidak muncul penting minat orang atau yang korong tidak memanfaatkan. Jadi sedekah. Fa'inah mongkol teman sebelumnya amal bil ma'ruf walaupun sak anisar walaupun anisar lalu bagaimana itu sedekah pun jadi sedekah. Waktu istighfar itu kaya buka berdilati ngerakso saking jaluk ngerakso ngandil masalah di saking jaluk waktu istighfar itu kaya buka berdilati kan berdilati ngerakso ngandil masalah di saking jaluk nyak api hurai rota dinarika saking api hurai rota jawaan bapak anak wabawai sungguh bahas salam wala jawur sungguh danyang anting wala lagi hapsi biati walau hidup ijat nafsi dan kutawi roh engjen itu biadi ono kekuasaane aladi ono kekuasaane aladi layak hula yakti oleh entong ngalap sopo ahadukum salah ini berobatnya abdaru entang pari ahad habadahu ingkang pari akad payah tadi itu mongko-mongkoi kayu payah tadi itu mongkoi kayu kayak kayu mongko-mongkoi kayu sewakan ngalayon ini diangkat ingatasi kiri akad iku khairun dan bagus selalu kiri akad min ayat ya ketimbang yaitu teko sewakan rohbilan dan mongkoi Menawai tidai yang hakim yang dijamin dan ada yang hakim yang dijar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.